Halo, di Candi Naga. Lah, di belakang saya itu adalah Candi Naga di Komplek Candi Palah atau biasa disebut Candi Penataran. Ceritanya di Candi Naga ini adalah pengadukan Samudra Mantana oleh para dewa dan raksasa. Tetapi yang digambarkan di sini hanya para dewanya saja. Jadi Naga Basuki dibawa oleh 9 dewa. Ceritanya adalah pengadukan lautan susu atau Samudra Mantana untuk mencari Tirta Amerta biar dewa-dewa itu bisa hidup selamanya. Kalau raksasa membawa ekornya, kalau dewa membawa kebalik ya. Kalau raksasa itu membawa kepalanya, kalau dewa membawa ekornya. Jadi ada 9 naga, 9 dewa dewi yang menyanggah Naga Basuki. Kemudian muncullah Tirta Amerta. Sebelum muncul itu muncul racun. Racunnya diminum oleh Siwa. Jadi di tenggorokannya Siwa itu ada biru-biru itu karena Siwa meminum racun untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Seperti itu dalam mitologi Hindu. Kemudian kalau dilihat itu tidak ada atapnya. Penelitian mengatakan kalau atapnya itu terbuat dari bahan yang mudah rusak. Jadi sekarang tidak bisa dilihat lagi, hanya bagian tubuh candinya saja gitu.